Mantan penyiar televisi Dalton Tanunaka melapor ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Dalton melaporkan mantan rekan bisnis yang diduga telah melakukan kerugian atas dirinya. Bersama kuasa hukumnya, Dalton Tanunaka tiba di Sentra Pelayanan Terpadu Polda Metro Jaya untuk menyampaikan laporan terhadap mantan rekan bisnisnya yang membuat dirinya dirugikan. Pelaporan ini merupakan buntut panjang dari kasus yang membuat dirinya ditahan, meski akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim di tingkat banding. Kuasa hukum Dalton melaporkan mantan rekan bisnisnya dengan pasal 242 dan 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang keterangan palsu dan penyebaran berita bohong. Aku mendampingi Pak Dalton untuk melaporkan dari saudara Harjani Prem Ramchan dengan dugaan tindak pidana pasal pelanggaran 262 242 dan 266 KUHP. Dan perlu dirugikan atas perbuatan dari terlapor. So I don't understand why the authority say I was a fugitive. I was not a fugitive. I never run away from anything. I live in the same place. I work in the same place. If they want to find me, it's very easy. So I was not a fugitive.